Dalam upaya mendukung pariwisata di Banyuwangi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau Menhub RI, Budi Karya Sumadi, mengumumkan akan menambah fasilitas transportasi di kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan pada acara penyambutan di Pendopo oleh Bupati Ibu Fesian Dani sebelum menyaksikan finish Tour de Banyuwangi Jan 2024 pada Rabu 24 Juli. Banyuwangi telah memiliki infrastruktur transportasi yang lengkap, mulai dari bandara, stasiun hingga pelabuhan. Menhub menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Banyuwangi sudah sangat maju, menjadikannya modal kuat untuk menjadi destinasi internasional. Rencana penambahan transportasi meliputi rute kereta api baru Banyuwangi-Jakarta dan peningkatan frekuensi penerbangan hingga 3-4 kali sehari. Selain itu, pembangunan Skybridge Key sepanjang 800 meter dari stasiun ke pelabuhan Ketapang telah dianggarkan dalam APBN 2025 dengan target penyelesaian pertengahan tahun 2025. Bupati Buk menyambut baik dukungan ini dan berharap penambahan transportasi lainnya dapat segera terrealisasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.